Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah ini teman-teman, saya lagi ada di Perum, saya sama suami. Nah itu tadi rambutan tetangga teman-teman sudah masuk ke teras kita. Ya seperti itu kalau di lingkungan perumahan. Pasti kalau ada pohon-pohon, ada buah-buah yang ditanam di depan pasti akan masuk ke tetangga. Nah seperti itu rambutan tetangga yang masuk ke teras kita. Jadi panennya panen baring teman-teman. Nah ini teman-teman, seperti biasa kegiatan kita di setiap hari libur, kita pasti ke sini teman-teman. Kita berusaha luangkan waktu kita di saat libur ke sini untuk bersih-bersih. Karena di bulan Agustus nanti kita akan pindah ke sini teman-teman, ke rumah kita sendiri. Dan waktu yang tersisa tinggal 2 bulan lebih, itu nggak akan terasa. Nah itu tadi ada buah pepaya saya petik di sini teman-teman, di belakang rumah kita. Nah ini suami saya lagi bikin tempat duduk. Katanya biar ada tempat duduk saat kita lagi capek berkebun, ada tempat duduk di belakang ini teman-teman. Nah kalau teman-teman yang lain hari liburnya diisi dengan apa-apa, ada yang keluar jalan-jalan healing. Nah kalau saya seperti biasa, saya tetap kesini bersama suami, nyicil, beres-beres, bersih-bersih teman-teman. Tapi di saat saya lagi beres-beres, bersih-bersih, nggak ada videonya karena nggak ada tripodnya. Saya lupa bawa tripod teman-teman. Nggak mungkin saya suruh suami untuk ambil videonya karena dia juga lagi sibuk kerja. Jadi kali ini saya yang jadi kameramen buat suami saya teman-teman. Oke teman-teman, ikuti terus videonya ya sampai selesai. Thank you.
langsung duduk. Oke teman-teman, tak terasa video saya sudah mau hampir selesai. Terima kasih buat teman-teman yang masih menonton video saya dari awal hingga akhir video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat, bisa memberi semangat, dan bisa mengisi waktu senggang teman-teman yang ada di rumah. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap saya yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.